4.000 ya Mbak Sri? 3.000. Oh, 3.000 guys. Teh ori 3.000. Enggak pakai susu. Saya haus guys. Saya lagi berada di kiosnya Mbak Sri. Ini tinggi sekali ya. Saya jauh pendek di dekatnya Mbak Sri. Oke, kita mau beli es. Nah, saya suka yang koko pandan guys. Yang ini panas sekali guys. Haus. Dan saya mau beli es koko pandan ini di kiosnya Mbak. Oke. Halo semuanya, saya sekarang lagi berada di kios es marjan ya guys. Ini es rasa apa aja di sini banyak guys, tinggal pilih rasa melon, rasa jeruk, rasa sirsak, rasa koko pandan. Ikuti video saya kali ini. Makasih yang sudah nonton. Ini di jalan besar ya guys, makanya rame. Oke guys, ini saya lagi mau beli es marjan guys. Tinggal pilih nanti. Itu penjualnya namanya Mbak Sri. Pesanan depan itu ya, gudang itu tadi pesan di atas. Oke guys, sekarang saya lagi berada di kiosnya Mbak Sri untuk beli es rasa pandan, rasa sirsak, rasa jeruk, tinggal pilih guys. Panas guys, enak ngombe es weker pokoknya. Gimana pesenannya, rasa apa Mbak Sri? Koko pandan susu. Oke. Okay. Hanya satu tok? Hah? Dua. Oh, dua. Oh, sama leci susu. Semuanya kalau pakai susu harganya tetap 4.000 ya Mbak Sri. Loh guys. Di mesinnya untuk memudahkan jeret. Oke. Okay. Oh, dua ya. Aku matrah ya, saya pengen rene lembak masa. Oke. Pesannya itu diantar ke sana guys, di gudang itu. Ini rasa leci susu. Ini nutupnya guys, cara nutupnya seperti ini, gampang saja karena pakai mesin. Oke, sudah jadi. Sudah rapet, jadi tidak tumpah kemana-mana. Okay. Koko pandan susu sama leci susu. Wih, seger pokoknya. Oke. Okay. Oh, nyamperang hati-hati, rame. Aku sing tuku lagi dipasang lho payungnya. Nah, itu payungnya. Waduh, lah ngono ayo yuk to, Mbak. Oke. Sip. Itu lho, guys. Oh, payungnya lagi dipasang. Oke. Aku pesan yang rasa pandan. Pandan susunya kayak itik bae, Mbak Sri, ben seger. Nah.
kemasan rasa pandan. Pandan diberi susu dikit aja. Diminum di sini, guys. Oke, kita tunggu. Es rasa pandan dan susu. Oke. Marjan. Sudah ada takarannya ini, guys. Nah, ditaker berapa, Mbak? Satu cindong. Satu tutup, tutupnya marjan tuh tadi, guys. Kok mau tambahin sidik aku yuk senengane manis kok. Wes. Tambahin sidik Mbak Sri. Tegone manut. Nah, tapi karena saya imit. Oke. Okay. So guys, terakhir marjane botolnya habis. Dikabeh nih are Mbak Sri. Oke. Nah. Mbak Sri ini setiap hari, guys, jualannya di sini rame. Kalau nek minggu? Minggu libur, wah iki lho melok libur minggu. Kayak pegawai minggu barang melok libur. Nek Sabtu? Sabtu insya Allah jualan. Sabtu insya Allah jualan, guys. Nah, oke. Okay. Dicocolkan sekalian anu nih sedotannya Mbak Sri. Karek ngombe. Halo guys, ya yes, dikocoknya pisan no, bakole dan perhatian no. Harus dikocok. Oh, harus dikocok dulu biar manisnya merata. Mbak Sri putrane piro? Tiga. Tiga, mbak itu kelas piro mbak? Skripsi sekarang. Loh, kelas kuliah toh? Kampus. Ya Allah, coba jenenge kelari aku. Ilham. Ilham, wih Ilham pas kuliah? Iya. Ya Allah, lesen nomor 2 wedok. Cowok terus wedok. SMP kelas 3. Lan segane petuk anakku kayak SMP. SMP mondok sekarang. Oh saiki mondok. Mondok Ngawi. Oh Ngawi. Loh guys, carane buka diberi tusuk gigi baru diberi. Nah, oke. Okay. Ini rasa pandan. Sri Diva lagi teko guys. Ngewangi Bu Ega. Iya Mbak. Kelas piro? Kelas 3. Oh kelas 3. Iki dereng no belajar di rumah. Iya. Anu numpuk tugas berapa hari sekali? Oh satu minggu sekali. Ya ngewangi Bu Ega dodol guys. Pinter cah wedok. Iso ngedoli. Oh bisa, ukurannya biro, ukurannya anu apa? Pamane rasa sirup koko pandan, biro ukurannya nek satu gelas, satu cinto, satu tutupnya itu, oke? Oh terus diberi apa? Diberi apa? Oh susu, oke pinter. Mbak? Oh, strawberry. Berapa? Oh, sama apa? Susu, diberi susu. Oh. Ori yang gimana, Mbak? Oh, sama teh biasa. Teh ada yang ori. Pesan berapa tehnya? Dua. Oh, tiga. Ori ya, sudah ditaruh sana. Pinter, ikut jualan ibu E pinter, tiba. Nah,
perempuan iki umur berapa Mbak Sri umur ya? 8 tahun wis pinter nerno, pinter ngewangi ibu dodol. Pinter bantu ibunya jualan, ya kan? Tapi nek nyabrang wis iso apa urung? Dereng aja Mbak Sri rame soalé lho, rame ratane. Nah, ini kiosnya Mbak Sri ini ada di dekat Man 2, guys. Kota Madiun. Hati-hati Mbak Sri, rame. Itu yang pesan banyak guys. Tadi itu sekarang yang rumah makan itu juga pesan. Oke. Viva seneng. Sampai sore sama ibu. Uang sakunya berapa? Tiap hari diberi ibu berapa uang sakumu? Oh, 5.000. Bantu ibunya, uang sakunya 5.000, guys. Ditabung apa untuk jajan? Ditabung. Jajan nih? Enggak jajan. Oh, sisanya untuk jajan, sisanya ditabung. Oke, pinter. Panas-panas ini terus AC laris. Alhamdulillah anaknya semua, yang dua di pondok guys. Nah, yang satu ini nemani ibunya yang masih kelas 3. Lemon, melon, koko pandan, mocha, cetak, strawberry, leti guys, melon, itu ada susunya. Ini guys, ada lagi yang beli nih loh guys. Pokoknya Mbak Sri ini laris sejak tadi guys. Oke. Ibu mau beli anu Mbak cantik. Mau beli rasa apa? Original. Teh ori. Oke. 4.000 ya Mbak Sri? 3.000. Oh, 3.000 guys. Teh ori 3.000, enggak pakai susu. Nanti ini yang tuku-tuku Mbak Sri. Nah, ini 3.000 ori guys, es teh. Oke. Ya, panas-panas es teh seger. Masih segar. Masih ya. Terima kasih. Ya aku neng kene, akeh lho sing tuku Mbak Sri. Alhamdulillah. Pembeli lagi datang, guys. Yo, Pak, pesannya apa, Pak? Es teh. Ori nggih. Ori. Oh nggih. Ori Mbak Sri. Wah, aku neng kene luaris lho Mbak Sri. Nah, ndeloki Diva sing ngedoli. Wah, pinter Diva. Sing nutup ibuke. Ya, monggo Pak. Kulo betakne nggih. Matur nuwun sudah ditukoni. Nah, ini es ori untuk bapaknya ini yang beli es ori. Pak Bos Onder ini, guys. Milo beli ori. Monggo Pak. Matur suwun. Dari mana aja, Pak? Dari muter-muter. Oh, bakul es ini. Es yang enak es seme bakule. Es seme bakule. Oke. Makasih. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.